untuk mengganti. Ini acara ini beli kemarin setahun ya, dari beli udah mulai tidak bisa dipakai itunya keyboardnya. Kamu kita lepasin dulu keyboardnya. Ini sebenarnya biasa servis, tapi spesifikasinya yang ada sama headset. Kita cukup dulu aja ya. Ya perkara berhasil atau tidak seperti ini. Tapi tidak ada salahnya mencoba. Coba semuanya buat ada. Mau saya bilang kalau acara dibanding Toshiba, Toshiba itu enak sekali. Saya punya Toshiba tahun 2009 sampai tahun 2012, nggak ganti ganti. Cuman ganti keyboard doang. Itu sekitar 2 tahun lalu ganti. Ini beli belum ada setahun sudah. 1-2 tidak bisa terpencet, yang bisa terpencet malah mencet terus, nggak ada pokoknya. Jadi tulisannya banyak banget. Sorry yang nggak pakai baju saya. Udara di sini sejuk, jadi sehat untuk badan. Pasti tentang pas semua ya. Semua belum kita cek kembali. Kalau ada yang belum copot, sepertinya udah copot semuanya. Ini acara Aspira 3. Biasanya di dalam sini ada lagi dong. Seperti ini ada. Ya, sepertinya di dalam sini tidak ada baut untuk mengikat ke dalam sana. Seperti ini. Saya buka karena awalnya ada baut di dalam baut. Kalau yang positif maksudnya dari kaca catatan kamu ya. Sama pas kawan-kawan ini pas kebetulan dulu satu di motor ada cek aja ini tahu ya kawan-kawan gitu tuh. Karena ini saya juga pernah tanya untuk yang cara acer ini ya. Ada ini. Ada kipas. Masak. Ini mau punya umum berarti dia. Ya ada di dalam sana ya. Jadi harus kita coba ini dulu. Ini matanya. Ini. Nah, ini di sini. Ya. Berarti kita cokotin semua ini. Nah, jangan. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kita cokotin. Belajarnya pokoknya, pertama harus pas-pas ya. Ada copot, ada duduk ini baterai habis sudah ini nih baterai kabelnya. Gimana cara copot ini? Ya. Kalau di YouTube rata-rata kan orang apa namanya tidak memberikan dengan detail, nanti orang jadi bisa semua. Kalau ini saya memang ini ya, model-model berani saja. Jadi kalau komputer ini gampang sebetulnya, asal bisa nyopot dan asal kembali nggak kebalik. Saya rapi komputer dulu, nggak sekolah tapi sini. Kita perlu kita hati-hati dan mentari kaca kalau misalnya ada pengait, pengait kita lihat dulu. Oke, kalau ada pengaitnya dia. Ini ada pengaitnya. Kalau ada pengaitnya.
tak ada. Pocik. Ini simbol itu ada pengait sih. Kalau salah buka pengait, harus bisa maju atau mundur gitu. Ini pengait nih. Kalau salah buka pengait, kalau pengait, oh ini lupa. Cepat lagi, perlu cerita ya. Kalau yang ini tidak ada. Kalau di luar ini saya ini. Jadi penguncinya sampai dulu baru. Jadi sampai empat ada penguncinya. Ini bisa. Apa yang masih ada? Oh ini. Ini harus beli. Masih beli. Luar biasa. Masa harus sih. Oke, siap. Ini lupa. Lepas buat menggulungkan dulu rollnya. Lagi kita yang posisi banyak, posisi pasuman. Ayo, turunkan di atas keyboard. Keyboard yang bisa diangkat. Ini gak bisa. Cepat yang kawan-kawan nih, jadi apa namanya ya, dia dari bakar plastiknya jadi dimasukin begini, terus plastik-plastiknya dipanasin ke sini, jadi walaupun kau sudah dikelepas semua, dia gak bisa diangkat, masih paku nyangkut dengan plastiknya. Misalkan nanti pas-pasin gak susah ini plastik ada yang panjang ini, ada plastik-plastik dipanasin, terus tidak jadi ngerti ya, oh ternyata apa bedanya seperti ini caranya. Cuman ini susah sih, gak tau, kita mungkin ya, pasti ambil semua sih. Kalau si kanal YouTube lain, berapa kali tampilkan ini kesulitan beli ini, tampilkan ini gampang saja. Gitu. Ini kemudian sudah tidak ada baut ya. Semangat mas, mari kita ambrolkan sesuai dengan kemampuan kita ya.
ini nih, hitam-hitam ini. Ini plastik, plastiknya sudah dipanaskan jadi dia menyatu. Mau ambil semua. Ah, 5.700. Rekan sebenarnya. Ya. Akhirnya ambil juga penonton lihat nih. Cabut yang itu. Dan ini adalah yang akhiran. Masih mulus begini. Apakah kemarin kasih bilangnya ya dia ngetik terus. Ya, mau beli. Coba isi saya. Ya sini sini. Lo pengen tadi ya. Ini dah. Copot ya, udah pada copot apa ya. Kata sih mulus. Enggak berubah. Kita lihat dulu sama ya, sama juga kan sebenarnya sama. Kita lihat fotonya. Kita sebut apa itu SP ya sama. Laptop SP kita 1141 70 MC sama ya. English C U M C ya. Sudah dikata katanya sama, sama sama saja ngerti artinya. Mana yang baru? Mekanik pos apa? Mekanik atasnya nangis nih, saya masih begini. Nangis. Aduh, tahu kan cuma segitu. Tahu apa aturan apa? Tunggu ya. Tapi kotoran sudah kambing belum sih? Kotoran dari kotoran dari kambing. Betul begini, kotoran masih lagi. Ini baru mainan. Layarnya harus saya sendiri nih. Nanti videonya no skip ya. Nanti cepet ya. Segini tipis ya nanti. Ya kok bisa. Ya taruh dulu. Ya lah, mau beli aja. Ya, bayi dicincang itu kan cuma pena.
Ini sama dari Malaysia anak musik. Emang begitu kalau nunggu dia beneran banyaknya lama banget. Nonton sendiri di mana ya?
Karena harus tahu ya, tadi itu macam kalau yang sudah ke plastik itu tadi tak rasa. Untuk yang ke besi tadi halus. Itu udah semua itu berlaku di motor, mobil, kereta, pesawat semua gitu. Tak rasa biasa juga yang plastik. Banyak ada dua kotak gede ni. Masih pakai cokot lagi di kamera itu. Lucu-lucu. Ya, penonton bingung ni. Sisa kotak. Ayahnya punya ini, dua belum tahu. Ah iya punya ini. Nah, ini dia sendiri, oke kita cari-cari ya. Ada kok, nonton gitu. Ada. Semua itu ada dudukan, nggak bisa. Nggak bisa.
yang datang-datang pesan juga nih, masa kirim paket. Yang lain juga sampai ini pasti. Mobilnya oke, yang kecil-kecil itu udah rusak ini. Mungkin gue gak bisa pake. Dari pabriknya sedikit lagi. Harus bisa sekali buka, buka sekali kita. Ya, dor. Kita nanti ya. Ini udah ketemu nih, bautnya udah semua. Sudah, sudah, nanti nanti kita nonton ya. Cepat rokok, di lakon, di lakon. Ya, oke. Nek, 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 gitu. Masih ada besi di bawahnya, karena ini. Kita coba dulu, bisa apa tidak. Ada baterainya, kan? Untuk tadi beli saya sudah kesel. Baik sekali ya, cuy. Baik itu. Mati sekali ya. Tidak hidup sekali ya. Yes. Mati. Ini yang merasa tadi aku cicanya ini sembus sudah.
Ini laptop dari tadi saya buka, nggak ada habis, nggak ada kamu ya. Di sini kosong. Kamu mau apa? Ini kan ujian. Ini kan apa kan ujian ya? Kamu? Sorry, video aku mati. Sepertinya ada kehidupan tuh di cas nyolok. Atau tadi mana yang kendor? Setelah ada pokok-pokok. Aneh rasanya kayak gini kali. Ya. Kalau aku mati di kubur situ boleh enggak? Dia emang berapa luas sih biasanya pakai? Enggak aku tahu. Yang ada pohon cabai. Spotnya kentut, lagi nggak mau lagi. Tipe incorrect. Udah mau kayaknya nih. Kayaknya udah mau keyboardnya. Ah, hurufnya mana B? B. Ini berarti salah gimana? Udah mau tuh. Sudah mau. Baterainya habis kali, habis total. Itu masuknya apkara berawan ya, bahasa Arab itu. Jadi tadi habis total baterainya, jadi pencet-pencet apa-apa enggak mau.
Lagi dicas. Udah berarti itu udah selesai, tinggal nutup aja, nanti kalau udah rapi tutup saya video sedikit lagi. Ini saya mau video paket lain. Udah jadi ya, sudah bisa dinyalakan kembali. Dan ini bekasnya. 200.000 sama kos kirim. Ya. 208.000 lah sama kos kirim. Ya tadi agak susah karena memang udah berapa dah seminggu lebih enggak dinyalakan. Itu baru ini. Tapi ini jadi entut-entut nih sininya. Tuh. Kenapa entut? Karena tadinya kan penekan ininya yang di dalam itu dia dibakalin plastiknya gini, cus. Nah, sementara begitu kita angkat kan udah ambrol semua bekasnya, jadi kita nggak kunci lagi. Gak apa-apa, yang penting pencetannya itu normal. Dan ini beli, saya ceritanya, beli belum ada 1 bulan ini laptop, tombolnya itu mulai ngaco gitu. Awalnya nggak connect, kadang-kadang nggak connect. Ini baru beli loh, saya bukan menjelekkan Acer ya, memang kenyataannya begitu. Saya beli, pencetannya nggak bisa, dikit-dikit. Nah, lama-lama itu banyak nggak bisa, cuman nanti kalau sudah panas, laptop panas bisa lagi gitu. Nah, yang paling saya ngeselin ya, terakhirnya itu ngebip. Ngebip itu kayak ketekan rame-rame gitu. Nah, baru habis itu saya iniin. Saya pakai keyboard yang punya komputer. Ini kalau yang mau beli silahkan, ini saya jual nih. 10.000 nggak apa-apa, 10.000 nggak apa-apa. Bisa buat gambar bini tau. Bisa buat gambar bini tau, sampai ambrol. Ininya ambrol, jangan bininya. Ya, segitu aja. Berhasil. Joss. Tapi ya tadi 1 jam lebih itu memang. Nanti videonya tak potong-potong aja. Biar jadi banyak.